Teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi, diketahui pada Desember 15, Hastuti merupakan pemilik perusahaan yang mengambil uang tunai untuk kepentingan diri sendiri sejumlah 3.000. Nah, yang ditanyakan yaitu pencatatannya pada persamaan dasar akuntansi adalah. Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita harus memahami rumus dari persamaan dasar akuntansi. Nah, rumus sendiri itu ada aset sama dengan utang plus modal. Nah, di dalam soal itu dapat ini. Jadi, aset pada kas Rp30.000, piutang Rp10.000, perlengkapan Rp5.000, peralatan Rp20.000, utang Rp15.000, dan modal Rp50.000. Nah, yang diketahui si Hastuti ini mengambil uang tunai untuk kepentingan sendiri sejumlah 3.000. Nah, untuk kepentingan sendiri otomatis akan mengurangi pada kas. Jadi di kas ini berkurang 3.000. Kas berkurang 3.000 untuk digunakan kebutuhan pribadi, lalu persamaannya itu modal juga dikurangi 3.000. Hasilnya ini 27.000, 10.000, 5.000, 20.000, 15.000, dan 47.000. Nah, perlu diketahui bahwa jumlah aset ini sama dengan jumlah utang dan modal. Jadi, kesimpulannya, jawabannya adalah A. Sesuai dengan gambar yang di atas, yaitu terjadi pengurangan pada kas dan modal atau